Tuh, kita bukain. Halo, kembali lagi di channel Gion Video Bandung, channelnya media informasi. Ini hari ini saya mau mencoba ini ya, membantu si leopard gecko ini beresin shadingnya. Shadingnya ternyata belum beres ini teman-teman ini. Jadi 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu dia habis shading dan masih ada sisanya belum bersih. Tuh. Ini masih ada sisa di kepalanya dia. Tumben biasanya nggak ada sisa nih, langsung bersih ini. Dan kita coba mau apa? Bantuin bersihin ya teman-teman ya. Ini saya udah bawa ini apa, siapin pingsetnya. Nah, nanti kita coba buat lepasnya. Nah. Leopard gecko ini dia hampir sebulan ini, kurang dari sebulan dia udah shading lagi teman-teman. Kurang dari satu bulan dia udah ganti kulit lagi. Cepat banget. Nah ini dia. Ini kemungkinan dia nggak bisa gigit dari ada sisa di kepala. Biasanya ini bersih, mungkin pas bagian sininya potong ini, pas bagian sininya. Jadi kalau ganti kulit dia langsung gesek-gesekin ke kandang atau ke digigit. Nah, mungkin patah dari sini jadinya ada sisa gini nih. Lucu sekali. Dan ini nah ini. Bisa ada lagi satu. Oh. Saya punya 3 ekor leopard gecko, tapi yang satu lagi udah mati. Jadi yang udah bertelur dan udah mentas 2, baru umur sekitar 2 minggu. Karena gara-gara kepanasan si anak leopard geckonya itu mati dan induknya pun mati ke minggu kemarin, dan ini sisa 2 ekor ini. Dan ini kebetulan ini betina semua ini. Ini dua-duanya betina dan ini udah siap kawin sebenarnya. Udah telurnya udah banyak. Oh. Dan kita coba mau buka lemu ini, bukain yang sisa kulitnya. Tuh, kita bukain. Coba lanjutin dengan bagian ujungnya nih. Nah ini harus hati-hati teman-teman, ini harus pakai ininya biar dia enggak, pelan-pelan aja ini. Tuh. Ini saya harus ekstra hati-hati biar enggak terluka dia. Tuh, ini ya. Ini sisa kulitnya dan kita cek dulu nih udah bersih apa belum. Sebentar, dia mau kabur nih. Mau kabur ya. Kabur. Coba kita lihat dulu.
kita lihat dulu di sini udah bersih apa belum. Ini mata lewat gecko kalau kena sinar matahari atau kena sinar lampu kayak gini jadi kayak yang putih semua. Padahal aslinya tuh pupilnya hitam nih. Nah ini nih. Alhamdulillah udah bersih teman-teman nih. Sisa kulit matinya udah bersih ya. Gak ada sisa jadi nggak menutupi matanya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman ya. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.